Oke cuy, balik lagi di channel gue, Andri Gandrungesia. Nah cuy, jadi video kali ini gue bakalan ngasih trik supaya kalian cepat dapetin bundle baju koko gratis ini cuy. Jadi caranya cukup mudah, bisa jika kalian pengen dapetin baju ini secara cepat, kalian wajib simak video ini cuy. Nah, misi yang pertama, kalian bisa dapetin 1 token ketupat ini dengan login tiap hari cuy. Kalian mendapatkan 1 token ketupat ini, dan jika kalian mau cepat selesaiin misi harian ini, kalian bisa mendapatkan dengan cara kalian wajib main Battle Royale atau CS rank sebanyak 3 kali cuy. Jadi kalian, kalau menurutku yang paling worth itu kalian main aja di bagian BR rank. Kalian bisa main sama teman kalian ya cuy. Ya, di sini gue bakalan main dengan random. Gue bakalan main squad cuy. Nah, ini adalah match pertama ya cuy, dan PH-ku adalah 39 cuy. Di sini max 10 ku nambah 100, charity booster 35, vision 22 cuy. Dan langsung aja kita cek ya guys ya, satu match tuh dapat berapa menit cuy. Nah, di sini langsung aja kita cek di bagian event. Nah, kalian bisa lihat ini satu match adalah 13 menit cuy. Jadi kalian bisa main 3 kali untuk dapetin ini ya semuanya cuy ya. Langsung aja gua akan skip ke 3 permainan ke depan cuy. Oke cuy, ini adalah matchku yang kedua, dan di sini gua naik 11 doang. Dan coba kita lihat misinya cuy ya. Dan di sini kalian bisa lihat, nah ini udah dapat semua ya cuy ya, dan kurang yang 45 menit, dan kurang ini kurang berapa menit nih, udah 41 menit, berarti kurang 4 menit doang ya guys ya. Dan ini adalah cara cepatnya cuy. Yang kedua, kalian main custom room cuy. Nah, di sini gua bakalan minta bantuan temen gua bantuin CR-an langsung terelim ya, ku yang buat. Nah, langsung aja kita buat itunya. Belum itu kalian klaim aja yang ini gratisan, kemudian kalian buat custom roomnya seperti ya bang ini cuy. Buat room, masukin kode, terus duo spektatornya dikit aja, dan di sini kalian ubah ke 5 cuy. Nah, seperti ini, langsung confirm aja. Oke, langsung aja kita buat, langsung terelim biar cepet. Iya katanya. Oke. Nah, kalian bisa lihat rondenya sampai 3 aja ya cuy ya. Langsung kalian terelim di sini sampai 10 kali match ya, supaya kan cepet dapetinnya cuy. Kita pakai bunuh diri ya, coba.
Juar. Nice. Oke. Tadi kalau nggak salah gue udah nyelesain 2, apakah nambah cuy? Nah, kalian bisa juga nge-push like di sini. Lumayan banget kan? Kemudian kita cek dulu cuy. Namanya event. Dan ya, nambah cuy. Lakukan ini sampai 10 kali ya. Dan di sini udah match kedua. Ku suruh temanku trailing langsung ya. Jadi kalian tinggal emot-emot gini dan bisa dapat 10 ketupat langsung nih cuy. Nah, kalian bisa lihat 1 2 3. Nah, kan. Ya kan. Oke. Otomatis nambah terus nih cuy. Kalau nggak percaya kita lihat ya. Tuh, nambah kan? Mana tadi? Tuh, 4 kan? Cepet banget cuy. Berlama-lama kemudian. Oke cuy, ini adalah match terakhir ya guys ya. Langsung aja kita mulai. Trik kedua yang cepet trelim, kalian bisa pakai granat seperti yang aku ajarin tadi ya. Nah, kalau kalian pasti trelim pakai zona itu kelamaan cuy. Gue udah nyoba tadi, dan yang paling cepet adalah pakai granat cuy. Kan tunggu sampai 2 detik langsung kalian lempar dan kalian masuk door. Nice, cepet kan? Langsung kalian lag. Nice, enaknya punya temen ya gitu cuy. Kalian bisa minta bantuan ke teman kalian atau kalian bisa tag teman kalian di kolom komentar minta bantuan sekarang ya. Nah, cara kedua kalian bisa langsung granat di sini dengan kalian tahan aja nih tombol granatnya di sini. Nah, pasin dengan detikan yang di atas cuy. Nah, kan. Ini adalah ronde terakhir. Coba kita pakai vest. Apakah bisa mati? Ini gue pakai vest level 2 ya. Apakah langsung mati cuy? Dan masih kena ya, level 2 nggak ngaruh cuy. Dan di sini gue udah selesai trailing 10 kali. Dan kita lihat apakah gue dapet apa enggak cuy. Oke, kita bubarin aja di sini. Dan langsung aja kita masuk ke event, kita masuk ke bagian ini dan kalian bisa lihat ini terselesaikan ya cuy ya. Dan waktunya kurang lebih cuma 10 menit cuy. Oke, di sini gua juga bisa ngambil ini dan nah, di sini kurang 10 token lagi gua bisa nukerin hadiah ini dalam waktu sehari aja cuy. Nah, gimana menurut kalian trik yang gua kasih hari ini? Apakah worth it? Apakah enggak? Kalian bisa komentar di kolom komentar ya cuy ya. Dan see you di next video. Bye bye.